banyak pesenan nih. Kolor aki-aki mulu pesenan. Udah gitu aki-aki mesen kolor pakai rendra lagi. Ini mana kagak jalan nih, macet nih. Kemarin gua 3 jahitan, kelingking gua 3 kali biru loh. Gitu. Ini macet itu, mulu nih koplingnya nih, payah nih. Itu jahit apaan, Mas? Hah? Jahit apaan itu? Busana muslim. Wah. Kebetulan nih busana muslim lagi rame nih, besok nih sekarang Muharram ya. Muharram, yeah. Muludan, terus Mi'raj. Terus Samiun kapan? Ya pokoknya sekarang ibu-ibu sudah banyak yang cantik-cantik lah, oh, kalau sudah berbusana muslim. Senang nang lihatnya. Mak gua aja kalau kondangan, wah montok bener lu. Lu emak lu udah pakai kudungan belum kalau kemana-mana? Masih rambutnya di merah-merahin gitu? Enggak, kalau emak gua tetap pakai kudungan, anggun banget dah. Walah, warnanya ungu. Yeah. Ada bunga-bunganya sini. Walah. Top banget. Gua adek gua make kudungan diomelin lo sama bokap gua. Emang kenapa? Orang laki-laki. Boleh yang pakai kudungan mah perempuan. Saya juga. Gua menjahit males banget nih. Gua janji mulu gua sama orang. Ya kalau tukang jahit emang gitu, tarsok. Mas, gua enggak tarsok sih. Lu apa? Nanti-nanti doang, enggak. Jangan suka nyamain-nyamain gitu dah. Gua bukan penjahit, gua tailor. Itu permak baju impor. Iya, baju bagus-bagus di permak. Daripada muka lu ke permak. Lu main-main ke rumah gua deh. Mana? Kaitan gua. Boleh ntar. Muka lu mau gua kasih kantong, cakep dong. Gua permak. Nyanyi-nyanyi lagu gua tuh, yang karangan gua tuh. Ini dulu nih. Yang gua kasih Meli lagu gua. Oh, yang iya. Itu lagi gua perbaiki notasinya tuh. Iya, iya. Yang itu. Ntar. Tadi tuh, yang itu. Ah, iya boleh. Kaos dalamku. Oh, gini. Iya. Kaos dalamku. Lah, kaos dalamku di mana ya? Kaos dalamku di mana? Ono nyampur sama popok adek lo. Oh, gini nih. Kaos dalamku dicuri tetangga yang warna putih dan banyak lendanya. Kini diriku tak bercelana. Hingga adikku kemana-mana. Oh, Bu Asrama, tukang celana kayak dia nih. Lu gimana sih, Meli jadi ke situ-situ. Ya abis, ada bos, wah lu bos gua datang. Ada bos lu tuh kesian, bos lu dulu pemakai ya, begeng banget dah. Bos, kebanyakan nyabu apa? Kebanyakan ngerokok nih anak. Kebanyakan nyabu ya bos? Apa kebanyakan diomelin emaknya kali mudanya ya? Ini maaf bos, saya tadi datang. Ada yang laku. Hah? Ada yang laku. Ada tadi yang nawar-nawar sih ada. Terus? Hah? Terus? Ya mintanya segitu. Berapa? 200. Biasanya? 50. Antara 200 sekarang. Mendingan lu dagang kodok. Ya udah ini. Lu ngapa nyanyi-nyanyi di sini? Ya. Gitar ini dijual bukan buat dicobain sama lu. Tuh apa? You know. Tuh. Ntar kalau ada orang mau beli terus gitarnya udah rusak bagaimana? Iya bos. Bagaimana coba? Bagaimana kek? Lu bukannya jadi pedagang? Lo. Gua cari-cari kemana udah jemput. Yaudah bos, ini mas. Lo kemana lo? Mau ngambil yang ungu, ada satu lagi. Oh, di gudang? Enggak. Mau ngambil gitar? Ini mulas ini. Ya duluan. Yaudah, iya. Kalau lu mah gak usah senjata tajam, gak usah senjata api. Iya. Lu selepetan aja lah lu. Itu masa lalu, zaman sekarang udah serba canggih, pistol dong. Bagian gua bukan jual yang gelap-gelap, bukan yang jual senjata api. Ini yang senjata 4,5. 4,5? Ya ini mah. Amat yang 5,5 mana? Ini yang buat berburu aja, buat hobi. Oh, ini yang buat berburu babi ya? Lu jangan nembakin temen lu dong. Kalau nembak babi pakai ini, pincang doang, mati enggak. Ini enggak mati ini babi. Udah kalau ngemplang lu mati sini dah, ayo. Ini dong nih kayak Rembo. Ada babi 16 sama anak-anaknya. Cetek. Babinya mati dah. Iya. Anaknya lu kawinin.
yuk. Eh, sorry nih, pangan gua. Biasa dia suka nganter-nganterin barang gitu. Nih. Ini baju bekas-bekas ibu pejabat sama bekas artis. Ah, kemarin bekas ibu pejabat lu kasih gua. Stocking bekas ibu pejabat, enggak tahu pahanya bolong. Ya itu kepipet lagi. Nih. Ini bekas siapa nih? Ini bekas artis, Lela Sari. Bekas malu tengguguran kali. Bekas nah, siapa ini, itu? Ini. Bekas pengemis. Dijual laku lagi. Iya, benar. Dijual laku lagi. Dijual laku lagi biar ngasilin lagi. Ada gimana? Juga baju bekas artis laku, bekas pengemis. Ya iya bagus lagi ya, model nih. Dulunya pake artis, tuh. Begitu jatuh susah ngemis. Tuh kan pantas banget deh tuh bolong-bolong. Jangan-jangan baju gua dulu ini. Ini lu titip berapa biji nih? Tuh, 2, 3, 4, 5. 10. Baju 5, 10. Kali 2. Kali 2. Woi, apa kabar? Ada pelor bisa ngomong. Apa kabar? Lu hamil apa begini? Apa kabar? Oke dong. Mau ada bisnis nih. Dia jamin aja ini sini. Sini! Saya jual pestel. Saya juga. Maksud saya mau nitip jual boleh di sini, oke? Pistol apa? Wah, begini. Biasanya pistol begini, Pak. Sekarang begini. Ntar pelurunya lewat mana? Biasanya kalau saya todong begini pistol. Tapi saya maunya begini, Mas. Enggak menang saya kan? Tuh, oke. Okay, oh, nembaknya begini dong. Begini. Pistol begini. Murah. Hah? Murah nih. Ini pistol beneran. Lah bener, 2000 udah, kata teman saya pokoknya. 2000 deh. Hey. Ditangkep lu, ilegal tuh, ilegal. Enggak boleh. Bisnis ini. Ini pistol beneran yang Mas Tokpul. Iya, kata teman saya, der pokoknya brr begitu. Senjata gelap tuh. Saya enggak berani, saya biasa jual yang begini. Kasih lampu. Enggak, pokoknya nih. Makanya Mas harus hati-hati gitu. Dia nih kata teman saya jangan dibuka dulu. Makanya ngeri ntar gitu. Makanya ini paling pasti laku nih, Mas. Mahal. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Oke. Okay. Yang benar berapa ini? 2000. Murah, Mas. Mas dites, Mas coba tembaknya ngebul enggak coba? Iya, enggak boleh. 2000. Sekarang lagi semarak-semaraknya senjata gede. Iya. Nah, mumpung ada yang bisnis. Masa 2000 sih? Bener, Mas. Murah. Dolar kali ya? Enggak, 2000 biasa. 2000 perak. 2000 perak. Saya jual 5 juta bakalan laris, nih. Bisa untungnya udah 6 juta ini. 2000 perak gede banget bohongnya. 2000 ya? Iya. Masa 2000? Bener, Mas. Oke, makasih, Mas, ya. Saya lihat dulu ya. Ya nggak boleh. Nggak pesan-pesan temannya gitu, jangan. Ini dagang begitu, ntar aja. Ini dagang begitu. Wuhuy. Ada yang tepuk. Iya. Tuh kan, cocok buat abang tuh. Iya, iya. Oke dong. Iya, bagus. Cocok nih, lihat dong. Lihat tuh, iya kan? Ini kurang gede dia, kegedean ini. Oke dong. Kegedean. Habis pakai ini gue jalan dah. Parto main bola lagi yuk. Hebat lagi. Jangkis. Jangkis apa? Jangkis, jangkung kisut. Ya udah enggak mau nih. Enggak ah. Ya udah sini. Gagal nih pude. Misi ya. Lah. Itu orang. 5 juta lumayan kalau gue jual nih. Uang denger. Tipu lagi lu, tipu. Uang denger emang budek. Aduh bahaya. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Gua ketipu. Nih, gue deg-degan sama lu. Set. Lu di lagi jalan sono. Set. Gue naik motor dong. Gue bawa, gue tabrak. Wah! Mati tuh. Pistolnya? Gue pegang. Bisa matiin orang nih. Nah, tapi kayak James Bond. Iya. James Bond. Gue juga bisa. Ini bisa mati, bisa bikin cewek suka nih. Gimana? Todongin gini, ambilin gini. lu mau duit nggak? Ya mau dong. Tuh kan. Coba